Sebelum saya memulai cerita ini, ada baiknya kamu meyakini satu hal, bahwa cerita saya ini benar adanya. Bagiku, Indonesia adalah ibu pertiwi, dan ibu tidak bisa digadaikan dengan agama, tidak bisa digadaikan dengan surga, dan saya berjuang demi rakyat. Saya ini pelayannya rakyat, jadi tidak mungkin saya ini memiliki niat untuk korupsi, dan saya tidak punya simpanan, baik uang maupun perempuan. Assalamualaikum. Hai, jam 7 ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Tiduran. Is nulis. Is nulis Bu. Ketemu juga nih. Ada tamu. Prajurit nih ya, zaman sekarang. Itu harus dikontrol habis. Kalau nggak dikontrol, nggak ada tanggung jawabnya, bisa hilang-hilangan aja gitu. Ada apa? Rubrik baru belum lengkap ya? Pras belum kirim tulisannya? Seneng ora kowe karo kerjaanmu? Seneng lah. Kerjaannya aku cari-cari kok. Hati-hati neng Jakarta, akeh wong jahat. Muncul nali mangan sing bener. Ampiamu ini ora le? Aduh, nggak usah Bu, nggak usah mikirin Ampiang. Lali karo asalmu, sholat ojo ditinggal. Iya. Ras nggak pernah lupa kok sholat. Waktu. Ojo turu bengi-bengi, nyambut gawe sing bener. Ojo mabu-mabuan, ojo lali. Saya sosok-sosok ibu meneh yo. Udah keseringan deh kayak gini. Mising tuh anak. Ada telepon nih. Halo. Kenapa pingkan kakak masih kerja? Kak, papa katanya ditangkap polisi. Papa katanya korupsi kak. Mama shock. Ra, status kita nih bisa datengin banyak uang loh Ra. Nanti lo gue kenalin ya sama Mama San. Tenang aja. Dia sistemnya rapi banget kok. Nah, dengan begitu, lo bisa tuh bantu keuangan keluarga lo. Thank you.
Halo, Ras. Ah, Mas. Ras. Ya. Masih ingat kan cita-cita lo apa? Jadi ada cowok nih. Ya. Dari Jawa Timur. Datang ke meja redaksi. Bawa mas coklat. Terus dia bilang. Saya mau jadi wartawan. Nah. Selamat ya, Pras. Sekarang lo udah hidup di cita-cita lo. Tapi, Mas. Tapi kenapa ya? Orang yang hidup di cita-citanya masih telat ngirim tulisan. Iya, Mas. Dari Laura mau. Pras. Pras. Halo. Ya, halo. Lo kemana sih? Woi. Mas, ada sejarah yang lo lupa deh. Lo inget gak dulu gue pernah cerita sama lo? Gimana gue kuliah di Tuban dulu, gue ngefans banget lo sama seorang wartawan yang menurut gue tulisannya keren. Saking kerennya sampai bikin gue pengen berangkat ke Jakarta dengan modal nekat. Ya, terus lo nyamperin tuh wartawan. Dan lo bilang, lo mau jadi seperti dia. Nah, itu lo masih inget, Mas. Sesignifikan itu lo pengaruh lo buat gue. Lo tau gak, Pras? Lo tuh ya? Punya kemampuan seni menulis. Insting jurnalis lo tuh hebat. Majalah ini membutuhkan lo, Pras. Jenuh gue, Mas. Gue jenuh ngomong sendiri. Bantulah gue. Oke. Gini deh, gini. Ya. Ntar itu kita ngomongin lagi, ya. Sekarang, please, Pras. Gue perlu tulisan lo. Sekarang ya, dikirim ya. Ya. Permisi. Ya. Ya. Apa ya? Pak RT 2F dikenal sama semua orang yang di rusun. Oh ya. Sain orang aja. Aku tinggal di rusun ini juga loh, Mas. Mas, maaf ya. Gara-gara aku, muka kamu jadi babak belur. Bonyok. Ya tumpah. Semalam tuh bukannya aku gak mau ikut nolongin kamu. Tapi aku emang gak bisa berantem. Aku gak suka kekerasan. Terus juga aku semalam buru-buru. Udah keburu masuk kerja. Kamu kaget ya? Bingung ya ngeliat tampilan aku kayak gini. Ya kan? Ini soalnya tema show kerjaan aku semalam emang lagi kayak gini. Maaf ya. Tapi aku yakin semalam kamu berantemnya jago. Aku lihat bisa punch, 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 boom, boom, strike, boom, boom. Sekian kelas dari saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Boleh saya duduk? Orde baru. Wah, berat, Pak. Berat. Orde baru itu bahaya, Pak. Karena dia melahirkan orang-orang seperti kita. Ya, betul. Pak. Lagunya dosen. Shh, yoga. Yoga. Oke. Lagunya dosen. Shh, yoga. Gue gak boleh datang ke sini sembarangan ngomong dan semena-mena di kampus gue. Mas, aku punya penawaran nih.
Gimana sebagai wujud permohonan maaf aku? Aku beresin kamarnya ya. Soalnya kamarnya berantakan. Tuh, lihat aja sendiri. Aku gak ngintip ya, emang kamar kebuka. Jadi aku bisa lihat kalau kamarnya berantakan. Boleh gak? Enggak. Apa yang lo lakuin di sini, Yoga? Lo mau bongkar jaringan gue di sini? We have an offer. Kita lakukan penawaran di tempat biasa. Oke. Okay. Lo mau jalur distribusi gue kan? Iya. Yeah. 60-40. Enggak, bangsat. Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Ya udah deh, gimana kalau aku dobelin penawaran aku? Aku beresin kamarnya Mas, udah gitu aku traktir Masnya minum. Udah. Nanti ada rektor, saya kasih tahu ya. Bapak Bede. Pak rektor, ada Bede nih di sini, Pak. Pak Rektor, nih ada yang jadi BD di sini, Pak. Pak Rektor, ada BD nih, BD. Ya, lu bosen lu BD. Tidur. Udah, minum di mana? Cowok tinggalin kejar balik setipe. Apa setipe? Itu laptopnya kayaknya setipe deh, kayak punya aku. Hai. Ini namanya Pine Bar. Ayo duduk sini. Dre, hai Wing. Hai, kesaksian ya. Thank you. Dre, kenalin ini bestie aku namanya Pras. Baru kenal. Pras, Andre. Dre, malam ini kan spesial banget nih buat aku sama Pras. Jadi apapun yang dia pesen, kasih ya. Oke. Pesen apa? Lu kemana? Kerja. Enjoy ya. Pesen aja. Buat apa kamu datang kemari? Dan ini bukan wilayah kamu. Dan kamu jangan berharap akan bisa berbisnis di sini. Hari ini dibangun kelasan dua. Hai, jam 7 ya, Bu ya? Kamu gak telepon itu? Alah, lali ya, Pras. Kamu belum tidur dah jam segini. Lah, Ibu sendiri? Kenapa yuk masih bangun? Ayo. Udah lah, Bu. Nggak usah pikirin Pras. Pras baik-baik aja kok. Nulis. Pras nulis. Kenali? Ingat lo ya, besok jangan lupa telepon. Iya.
Jam 7 yang besok ya, Pras janji. Oke. Okay. Pras. Kamu masih di situ? Pras. Pras. Bu. Apa itu rame-rame? Bu ya. Bu, dulu dulu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing. Ini baru saya mau nolong. Ayo mas, diisi formnya. Kenapa? Formnya tolong diisi ya mas, administrasinya. Oh saya gak kenal sama mas yang barusan. Terus yang tanggung jawab siapa mas? Nah iya ini makanya saya bawa handphone masnya nih. Coba aja cek les dialnya. Ya? Mas berdarah juga. Mau diperiksa? Mas. Toilet di mana? Sebelah sana. Oke. Punya gue. Single. Kenapa? Ringtone ya. Oh. Iya. Masnya habis main film. Horror apa action? Oh, bukan. Bukan main film. Panjang ceritanya. Mbaknya habis dari pesta? Enggak. Soalnya habis dari kondangan. Oh, sampai pagi kondangannya. Berapa, Mbak? Saya mau ganti baju dulu ya. Nanti cemilan. Mbak. Biasa habis dari kondangan ke sini ya? Udah dibenerin pokoknya Awi mau mandi air anget sekarang. Semalam ada yang pulang gitu nggak bilang-bilang. Nggak bisa ditelepon lagi. Sorry. Semalam gua ke rumah sakit. Rumah sakit? Oh my god, ini kamu banyak darahnya. Pas ini gara-gara kecelakaan nonton Awi ngedance ya. Bukan. Kamu nggak fokus nabrak ya. Maafin. Gua nganter orang semalam. Gua nganter orang. Udah gua apa-apa. Gua kurang tidur. Gua mesti tidur. Ya. Yeah. Sorry kemarin ya. Bukan gara-gara Awi kan? Semalam tiba-tiba aku dapat telepon dari rumah sakit. Terus orang yang mana? Orang yang mana? Orang yang nolongin aku. Nggak tahu aku. Kata suster sih dia nggak mau isi formulir. Pergi gitu aja. Kamu mau apa-apa dari aku? Nggak tahu, udah nggak ada orangnya. Aneh. Aku hampir mati. Gara-gara sialan. Halo, kamu di mana? Aku dengar kamu di rumah sakit. Gimana sih kamu? Aku lagi kerja di luar gini. Kamu gak bisa jadi suami yang baik apa sekali aja? Halo? Bapak Presiden! I'm fine! Saya baik-baik saja. Oke, okay. Last minute. Emang semakin canggih. Pak Presiden bisa telepon lewat ginian. Halo? Oh, udah mati. Oh, akhirnya. Ringtone-nya apa, Mas? Gimana? Ringtone HP-nya. Ringtone Twinkle. Siapa nih? Itu udah. Satu, dua. Cari lagi.
lagi. Aduh, dikocok dulu yuk. Ayo, dikocok. Ya ampun. Ya, mentang-mentang ya, mentang-mentang. Aku sih suka. Aku sih suka. Aku kan diet soalnya. Iya, sangat sih. Yang sih. Muntah mana tuh? Nanti ya, kalau kamu ya, suami kamu juga terus rasain deh. Kak, ya pinggang. Kakak kantor. Iya, sebagian buat papa ya. Kok buat papa sih? Pinggang. Pokoknya pinggang gak mau. Ya tapi kan karena papa kamu bisa kuliah kayak sekarang ini. Ya karena papa juga kakak bisa dapet link modeling di Jakarta. Itu kan kakak, bukan aku. Pinggan! Halo, Pinggan? Kamu gak boleh gitu, Pinggan. Ini... Pras, bukan Pinggan. Pras? Ringtone. Ringtone? Aduh, lupa ya. Oh, Twinkle. Waduh. Teh, kopi. Kebalik. Kebalik? Lipsticknya apa, Mas? Oh, enggak. Gak apa-apa. Mau dibersihin? Udah terlanjur dingin. Udah lama tinggal di kota. Lumayan. Kuliah, kerja. Makasih ya. Saya masih kayak di titik imut sih ya. Baru aja mau nanya, S3 di mana? Lulus-lulus, Mas. Sebentar ya, monggo. Adik saya top. Oh, skripsi ya kakak udah lupa. Nah, terus gimana dong? Kata kakak bisa bantu deh. Kamu mau ngomong sama dia? Boleh, Kak. Sebentar ya, coba tanya sendiri ya. Apa-apa? Gak apa-apa kalau mau. Halo, Pinggan? Iya. Ini Ras, temannya Mbakmu. Salam kenal, Mas. Gimana tadi? Nanya dong. Hah? Aku bingung soal kontennya. Kurang panjang gitu ya? Aku tambahin aja kali ya. Oh, jangan ditambahin isinya. Kontennya tetap sama aja. Ya kalau mau, dipanjangin ini aja kata-katanya. Ya misalnya kayak because gitu ya, in light of the fact that gitu. Terus until such time as. Dari arah Senen. Dalam hidup kau harus tahu imanmu, harus tahu tujuan hidup di dunia, dan tujuan hidup di negara ini. Bro, gua minta maaf. I fucked up, man. Urus balik lagi tempat itu. Harus cari orang. Sebenarnya Awing kurang seksi. Bos pengen Awing buka-bukaan lagi. Iya, naikin dulu honornya. Biarkan mereka masuk. Lo jangan suruh anak buah lo sentuh gua lagi ya. Ya? Yoga, buat apa lagi kamu kemari? Kamu bakalan bikin rusuh. Hey, kita nggak mau berbisnis di sini. We're just sitting down. Wing, lo udah dengar jawaban mereka? Lo saksi ya, kalau ada apa-apa nanti sama saya. Iya, bos. Hey. Gue takut banget sih sama Franz. Iya, jelas dong, bro. Gue kesini mau cari orang. Franz udah gak ada di sini. Lo denger gue ngomong Franz? Bukan. Gue cari orang yang tempo hari bawa gue ke rumah sakit. Permisi. Kamu gak usah banyak bicara.
Nanti kamu kena tampak. Iya, tapi ini tentang rumah sakit. Bidang satu, dia sudah ngelirik saya. Kau sih gila tuh orang. Thanks ya, Ra, udah nelfon. Ngapain pakai thanks sih? Iya, thanks lah, udah nyelamatin gue dari mandekan bekerja. Oh, kerja apa? Kebetulan pekerjaan yang sudah gue idam-idamkan dari dulu. Senang pastinya ya? Ya, alhamdulillah, meskipun... Amin. Meskipun sebenarnya... Ah, enggak. Kenapa sih? Buahnya curhat mulu. Cerita doang, cerita gue pengen dengar. Oke. Lo pernah gak sih, Ra, berharap cita-cita lo bermanfaat buat orang? Maksud gue gini. Terus terang, lo ngiri banget sama profesi-profesi tertentu. Dokter gitu misalnya. Jelas signifikansinya. Nyembuhin orang. Aku tuh lagi pengen ngerasa di posisi seperti itu. Bermanfaat gitu secara langsung. Emang yang sekarang kurang bermanfaat atau? Bermanfaat. Tapi? Cuma, tapi. Mana yang jelasinnya? Sorry. Ada dua cewek lagi ngeliatin gue terus dari tadi. Malah orang ya? Iya. Udah pasti tuh dia. Bisa foto bareng gak? Udah masukin di pet. Oh enggak, saya gak usah ikutan. Enggak. Bukan, maksudnya foto ini. Oh. Ya, oke. Okay. Aku dua. Ya. Makasih ya. Makasih ya. Ya. Itu artis ya ternyata. Bukan. Wah, minder gua asli. Bukan. Hah? Bukan sutradara. Apa sih orang gue mau nanya juga? Ayo, main polisi. Film. Oke, supermodel. Gua. Sampai segitunya sih enggaknya. Biasa aja kali. Hah? Enggak, bukan yang gitu. Boleh gitu loh. Nanti kita lagi ngomongin apa sih? Tadi kita lagi ngomongin. Signifikansi. Ya, signifikansi. Ah, monggo versinya. Kalau versi gue sih, yang penting keluarga gue udah cukup terpenuhi, itu udah cukup signifikan buat gue. Tapi itu gue ya. Tapi kalau misalnya lo baik-baik aja, keluarga lo nggak ada yang harus ditolong atau dibantu sih, harus kejar cita-cita lo, Pras. Ibaratnya kalau kayak lo mau jadi sutradara nih. Gue nggak pernah bilang. Iya, misalnya doang okay. Juga. Kapan lagi lu bikin film kalau nggak dari sekarang? Lu masih muda, punya banyak ide, ya kan? Ayo, lo harus jadi cerita lo, Pras. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perasaan ibu kok gak enak ya? Tuh, Bu. Ini kan belum jam 7. Kamu gak apa-apa, Tong. Kamu lagi apa? Nulis ya? Ya! Istirahat! Ya! Udah sembuh. Tuh, bener kan si ganteng orangnya. Yes, selamat. Yoga, Awi gak jadi ditembak kan? Iya.
Dah yuk, nggak apa lagi nih. Mau kemana ganteng? Berangkat kita, makan sushi. Tapi masa gayanya kayak gitu, nggak stylish banget deh. Ya elah, makan ikan mentah doang. Mau kayak gimana lagi? Ya tapi ini bukan makan sushi biasa, ini spesial ganteng. Aduh. Ya makan sushi kan kayak gak, gimana sih bedanya? Ini nggak stylish gitu loh, nggak makan keren. Sushi kan yang penting makannya itu. Ya, ini kacamata itu, kalau dilepas masih bisa ngeliat kayak gede gak? Lu mau ngapain? Ya, ini buka kancingnya. Buka kancing? Iya, buka kancing. Satu aja, gua satu ngelepas, ya, okay. Gak dua. Ya terus ini tangan kanannya juga digulung? Ya iyalah, ini bakal gua gulung juga. Lu pikir satu gua gulung, satu enggak. Iya, orang aku ingetin. Orang enggak. Bok. Tadaa. Pake parfum dimana-mana di leher kali, bukan di ketek. Itu namanya deodorant. Semprot ya. Oke, kalau gini sekarang kita siap pergi. Yuk. Gue belum sholat isya. Astagfirullahaladzim, kenapa gak dari tadi sih? Ini udah... Sebelumnya, gue mau bilang terima kasih sama Pras, karena dia udah nolongin gue. Banyak kan jadi teman gue itu, ya... Nolongin gue, tapi nusuk gue dari belakang. Gak ada masalah. Sekarang kita ngerayain ya. Oke. Sekarang makannya, gak boleh pakai sumpit. Ini nih. Lo langsung makan. Nah. Untuk pertama kalinya, aku tahu ada cara makan sushi yang gak biasa. Pertama kalinya pula, aku berkenalan dengan wajah-wajah Jakarta yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Yoga dan dunianya. Awing dan aktivitasnya. Hingga wajah lain Jakarta. Wajah yang gak semua orang lihat setiap waktu. Ini yang harus aku ceritakan. Ini yang akan membuat aku menjadi signifikan. Kenapa lo nolongin gue waktu itu? Tuh, kenapa? Kenapa lo tolongin gue? Oh, kenapa gue nolongin lo waktu itu? Kenapa ya? Kalau nggak salah waktu itu gue nggak niat nolongin lo, Dika. Gue malah pengen cabut. Cuman lucunya, waktu itu ada sopir taksi yang ngeliatin gue lagi nggak nolongin lo. Gue pikir, anjing, ya enak banget nih. Ya udahlah, gue tolongin lo aja. Kalau gue asli, gue nggak niat. Anjing.
Anjing banget anjing. Terus kenapa lo gak isi form waktu itu? Ya, harus ikhlas aja sih, Kak. Maksud gue, udah terlanjur nolongin lo malam itu dan lo akhirnya dapat pertolongan. Ya udah, tugas gue selesai. Kalau gue nolongin lo, nolongin aja. Bras. Cheers mulu. Udah ya, gak cheers lagi ya. Woo! This is what we call party. Assalamualaikum bang. Ya. Lu pakai baju telanjang abis ngapain ayo sama istrinya yo. Pras bang, 3B. Iya gimana kabarnya bang? Enggak ini lagi latihan teater. Iya teater. Di sini dulu ya bang ya mau istirahat. Yo. Gak bisa diem gak emang ini punya urusan apa yang harus sendiri. Tenang dong. Iya oke Awin diem. Bikin banget. Sekarang Awin mau ngomong serius nih, Awin mau ngomong serius. Buah alkohol, mulut lo ngerti gak? Bisa diem gak? Jangan berisik dong, Pras. Awin mau ngomong serius nih, oke? Okay, sekarang kita ini udah masuk ke inner circle-nya Yoga. Masya Allah, bau banget dulu. Tahu gak artinya inner circle apa? Sekarang kita jadi sahabat-sahabatnya Yoga. Berarti kita nih, kamu, oh, harus ngejaga kepercayaannya Yoga. Bisa gak? Bisa gak? Oh, lo tuh ngaceng ya? Eh, gue tuh masih normal ya? Iya, Kitty. Party. Bang, jangan lo. Gimana kabarnya bang? Bini oke bang ya? Ya, enggak nih sih. Gendong. Gue mesti istirahat nih. Diam. Tutup mata gue gendong ya. Bang Jalu, gue nitip teman gue ya. Pras. Iya. Bang Jalu, bro. Sorry, bro. Okay, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. I'm on control. Yeah, baby. Pras? Bye-bye, Diet. Mau kemana? Aku mau ke laundry. Laundry? Ketinggalan sebentar ya. Kepada upacara pemimpin hormat gerak tegap gerak maju jalan. Orang tua gimana? Mama ya, kesehatannya naik turun, cuma papa yang... Papa kenapa? Bayangkan di penjara kayak gimana, malah koruptor kayak papa. Karena orang-orang pikir tuh dia masih punya banyak uang.
semua akan baik-baik aja. Gue lagi nyari kata-kata yang tepat supaya disangka gak gombal nih. Lo tuh gak jelek. Masih gombal. Udah jam berapa ini? Maaf ya, tadi aku ke laundry dulu. Ya, senang hati. Ketika gue pertama kali jalan sama dia, ada perasaan nyaman yang gak bisa gue rasain ketika gue bersamai. Dari dulu sampai sekarang, gue gak pernah ngerasain apa yang namanya kayak sayang. Bokap gue gak tau sama siapa. Nyokap gue gak tau di mana. Just enjoy your body, man. Dan Laura bukan soal tubuh kok, lebih daripada itu. Ya. Yeah. Lebih daripada itu. Oh, come on, man. Stop with that shit. Fuck. Seperti jenis saat ini loh. Dia kan pengusaha catering terkenal. Iya, betul. Berapa umur ini? Saya, Ma. Laura juga penting untuk Mama. Bukan buat Mama, tapi buat bisnis Mama. Pertama kali Mama melihat Laura, Mama melihat sebuah investasi. Kalian ada di sini untuk membantu saya memvisualisasikan imajinasi saya waktu SMP. Dua pendekar wanita, saya bayangkan cakar-cakaran dan saya dengarkan suaranya lirih, seksi. Istri kamu? Sebutin nilainya, Ma. Diundang party. Kok diundang? Kan gue udah temenan sama Yoga. Yoga kalau mau undang, undang aja. Ya udah kalau gitu. Aku sih ntar malam diundang party sama Yoga. Ya udah makanya datang bareng maksud gue. Oh diundang juga ya kira. Apa sih? Yoga kalau ngundang-undang otomatis logikanya ya. Pasti dia I.O. dong. Nama I.O. nya apa? Kenapa sih?
Ya gue gak tahu masa susah iya dibenerin, gua... susah dibenerin lagi udah tau, ya enggak lah. Ya, ya gue penyelenggara, bukan, panitia. Bukan, gak usah di... Udah deh, kalau gak tahu mending gak usah ngomong deh, diem aja deh. Aku mau jelasin, mau dengerin gak nih? Mau, yaudah dengerin. Gini ya, Yoga itu king of party-nya Jakarta. King of party berarti dia sendiri dong adainnya? Enggak sih, berdua. Ricky, Ricky, sama Rick, berdua sama Ricky. Bukan, gue dari siapa? Sama Mama San. Mama San nyokapnya? Ya gue gak tau, Awi. Bukan dong, samanya bukan. Bisnis is bisnis. Jadi partinya jalan terus deh. Pras. Di sini yang underground bukan cuma tempat lo. Kamu sekarang lihat. Layan yang ada di situ. Tuh. Itu gak usah ditunjuk dong. Iya, kenapa? Ya perhatiin, mereka ngapain ya. Kenapa sih lo suka? Enggak. Apa sih? Ini perhatiin mereka lagi ngapain. Mereka itu lagi transaksi barang yang bikin... Hey guys. Hi. Are you okay? Oke, bentar ya. Pras! Telepon ibunya? Telepon ibunya? Kok? Segini. Lucu ya? Full house. Ya, bagus. Dan aman. Kita screening para tamu. Kecuali your guests. My guests. Pras. Hi. Hi, gorgeous. Makin gede ya. Pras. Hey, Pras bukan tamu. Teman. Teman. Teman! Hai! Bentar ya. Pras, temenin kita ya. Hai. Hai. Meta ya? Iya, Meta. Meta. Ngomong-ngomong yang namanya Mama San yang mana ya? Dari tadi mondar-mandir kok nggak kelihatan ada ibu-ibu? Oh, Mama. Duh, Mama mana pernah ikut party-party kayak gini? Kalau gue sih di rumah aja, kenapa? Bos, Mama San bos lo maksudnya? Iya, bos gue. Bosnya Yoga juga bukan? Bukan, Yoga gak ada urusannya sama cewek-cewek. Yoga yang bikin acaranya. Nah, yang ngurusin cewek-cewek, bos gue, Mama San. Sorry ya, gak bisa langsung datang ke sini. Lagi belum kelar tadi urusannya. Masya Allah, ini kenapa?
Coba lihat sih. Aduh, kok bisa gitu sih, Ra? Jatuh di kamar mandi. Boleh tolongin nggak? Jatuh di kamar mandi? Bisa? Sorry, jam segini nelfonin lo. Gak. Gue apa nggak bilang sih tadi waktu telepon? Untuk langsung sini. Enggak, aku nggak mau ganggu acara lo. Kak. Karena ini pre. Ya. Siap ya. Ini sebelah situ. Iya nih, ini harus sering dikompres, baru bisa hilang terlalu lama. Lu dari mana? Ada urusan tadi. Sorry ya, soal gue nggak tahu harus telepon siapa lagi. Salah ya. Motor terus kali ya? Enggak, kayaknya kenceng banget. Mau kemana sih kita? Gitu dong nanya, jangan dimanjurin tadi. Pasrah banget. Jangan diludahin juga. Enggak. Terus ngelapnya pakai baju aku lagi. Bersih kan? Baru cuci belum? Udah. Oke, nanya. Enggak usah. Harus belajar ngeliat deket. Tanpa kacamata. Kelihatan nggak? Belum dekat. Sunshine. Morning, Laura. Astagfirullahaladzim. Hey, lu masuk dari mana lo? Itu pintunya nggak dikunci. Ih, jorok banget lo. Deh, peperan ke situ. Apaan sih lo? Jangan sok jijik deh. Lo juga ini. Ih, lengket lagi. Ih, jorok banget deh. Nggak suka lo. Lu jangan pernah ngagetin gue kayak gitu ya. Iya, orang ngagetin. Aku beresin kamar kamu gitu. Ngebirnya banyak banget. Lu tuh ini semua. Ya, tapi kalau ngomongin party yang semalam tuh, wow. Gokil banget partinya ya. Dibayangin ya, minuman-minumannya itu nggak ada dijual di supermarket. Itu. Terus kayak barang-barangnya juga nggak dijual sama bandar-bandar klasteri gitu ya. Nah, itu. Belum lagi nih, perempuan-perempuannya. Kok bisa ya, semua tuh kayak bidadari. Nah itu dia. Itu dia apa sih itu? Gue mikirnya gini. Ini soal teori lagi, capek deh teori terus deh. Apa sih? Minuman, drugs, dari yoga. Perempuan dari Mama San. Itu kan perannya Mama San kan? Kan lo bilang berdua. Hah? Mama San itu penjual jasa kelas atas di Jakarta. Dan ia melepas dahaga bagi semua orang-orang Jakarta yang haus akan hiburan. Apapun imajinasi yang ada di kepala orang-orang berduit di Jakarta, imajinasi tentang perempuan apapun, tentang tempat bercinta dimanapun, Mama San bisa mewujudkannya, Pras. Asal ada duitnya. Tapi ini rahasia lo ya. Janji, awas lo kalau dibocorin. Materi yang lo cari-cari selama ini. Pras, urusan gini aja lama banget sih lo. Tapi itu bukan tentang pejabat ya. Maksud lo? Tulisan baru gue. Lo baca, insya Allah lo bakal suka. Gue gak perlu ini. Belum lo baca. Tapi gue gak perlu itu. Lo tahu kan yang gue perluin sekarang apa? Mas. Lo gak capek ya nulis tulisan kayak begini nih? Tulisan-tulisan titipan. Gue aja capek apalagi lo, Mas.
Gue tahu kita semua melakukan ini demi kelangsungan perusahaan. Tapi masalahnya lo harus punya timetable kapan lo harus berhenti. Nah, waktu untuk berhenti ini gue rasa nih sekarang nih, Mas. Ras. Oke lah. Susah untuk bikin perubahan total. Sedikit demi sedikit gimana? 1-2 halaman aja lah buat tulisan baru gue. Iya, tapi... Dicoba dulu, ini tantangan baru buat lo, Mas. Yang di atas dia belum tahu di-approve tau enggak, masuk apa-apa udah takut. Stop. Lo jangan ngomong-ngomong takut lo sama gue. Hah? Lo dengerin gue ya. Ini nih. Gue jamin 100%. Ini tulisan gak bakal diterima sama mereka-mereka yang di atas. Gue lebih tahu, Pras. Kamu transfer pink kan? Iya. Yeah. Kok gak bilang? Kenapa harus bilang? Kalau emang menolongin orang, ya tolongin aja. Kenapa harus bilang? Sejak kapan kamu bisa begitu? Dia ngajarin. Gua kasih tahu petanya ke lu. Bisnis media cetak sekarang lagi sekarat. Hidup segan, mati gak mau. Kita butuh survive, Pras. Ya, makanya gue nulis tulisan titipan. Dapat dana dari pencitraan. Eh, stop! Gue ingetin lo sebagai temen lo nih, Pras. Ya. Lo jangan pernah lewatin garis, Pras. Hati-hati lo kalau bicara. Ya udah. Tapi coba dibaca dulu, jangan langsung nolak. Gue juga masih terus investigasi. Artikel pejabat juga ada di situ. Nanti malam date ya. Ya. Boleh aja. Party. Wing. Apalagi sih? Lo yakin di sini tempatnya? Iya. Gak salah alamat? Enggak, di sini tempatnya. Sepi gini loh. Iya, soalnya partinya emang gak pakai sound system, ganteng. Party gak pakai sound system? Udah gila lo ya. Gak masuk di ini akal. Ini sekali lagi ngomong aku cium ya. Gue tampol. Lo gak ngejebak gue kan? Silahkan. Aku lagi ngumpulin uang. Ngomong-ngomong soal uang, makasih ya. Selama ini kamu udah banyak banget bantuin aku. Sebenarnya aku ngumpulin uang bukan cuma buat itu aja. Aku mau nembus kamu ke Masan. Aku gak tau harus ngomong apa. Yaudah, gak usah dipikirin. Sekarang aku makan. Habis itu aku anterin pulang. Hey, hello, what's up? Your phone was just too much. Hi. I thank you.
ya. Cie. Bye. Fokus dong, katanya mau party. Nih, pakai. Pakai. Wah, aduh. Di sini tuh ternyata musiknya, weh. Iya, aku tahu itu keren, tapi ngomong gak usah teriak-teriak. Au! Pras, dan gue. Sakit, Pras. Ikat, strong dong. Pras, wait. Welcome. Hi, Richard. Oh. Oh. Yeah. Welcome, man. Eh, thank you. Hi. Which one do you like? Good choice, bro. Hey, Sasha, sini. Hi. Hi. I thought you told me, man. Enjoy. Take care of him. Oh. See you there. Sorry. Boleh ganggu bentar nggak? Boleh ganggu bentar nggak? Berdiri berdiri dulu boleh. Okay. Lo tau nggak cara matiin ini? Gue nggak tahu, berisik banget soalnya. Gue pengen matiin, bener. Yeah. Okay, tau matiin. Namanya siapa tadi? Sasha. Enggak, bukan. Sorry, bukan siapa namanya. Nama sebenarnya lo siapa? Iya, nama asli gue Sasha. Emang kenapa sih? Kok nanya-nanya? Enggak, sorry. Maksudnya, biasanya kan kalau dari perempuan yang dari yoga sama Ricky itu kan perempuan yang pakai nama samaran. Tapi... Kalau gini, nyaman nggak? Kalau gue nggak nyaman, lo nggak mungkin bisa megang gue sampai kayak gini, toh. Ya kan? Hmm. Ini semua mahal. Dan lo lihat di badan gue, ini semua investasi gue. Sorry. Maksudnya investasi itu gimana ya? Maksudnya ini begonya gue. Lo investasi ke diri lo sendiri pakai uang lo buat gimana sih? Gue nggak ngerti. Ya duitnya? Ya gue nggak punya duit sebanyak itulah ya Mama San yang bikin gue jadi kayak gini. Kan gue jualannya dia. Oh. Berarti Mama San yang investasi ke lo gitu ya? Iya. Gue boleh, okay, sorry gue lagi jadi bego lagi nih. Angkanya kasarnya kira-kira gue boleh tau nggak? Gue soalnya yoga sama Ricky nggak pernah cerita sama gue sih, maksudnya gue cuma penasaran aja. Ya 500 jutaan gitu. Wow. Ya, itu enak banget ya, maksudnya gue itu enak banget sih. Enak dari mana? Gue harus balikin duit dia berserta bunga-bunganya, Pras. Oh, itu? Enak dari mana? Itu dibalikin. Sekarang, mendingan lo pakai gue karena gue masih kerja. Kalau lo gak pakai gue sekarang, gue gak bakal dapet duit. Nanti gue gak bisa bayar utang ke Mama San. Masa lo gak kasihan sama gue? Bos Yoga, thank you ya buat partinya. Awesome. Yoga. Hey. What are you doing, bro? Dengar ya. Mama San tadi telepon. Dia dapat kabar. Salah satu kliennya masuk ICU. Mama San telepon gue. Because I was the one who was not that client before. Maksudnya apa sih? What the fuck are you doing, man? Pesta udah jalan. Bisnis kita lancar. And all because you're fucking whore, you wanna ruin our business? Gak usah ikut campur masalah pribadi gue. Yeah. Sejak dulu gue mau begitu. Tapi gak bisa sekarang. My father asked me to do this. Gue harus menjaga lo. Seperti dia menjaga bokap lo. Wake up, man. I'm your fucking family. Dengerin gua ya. Lu dengerin gua dulu, lu dengerin gua anjing. Anjing, lu dengerin gua, ya.
Bokap lu menjaga bokap gua. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Sekarang lu ke makam bokap lu, tanya sama bokap lu, pernah enggak bokap lu mencampuri urusan masalah pribadi bokap gua? Lu tanya. Cing. Lu dengerin gua. Lu dengerin gua. Lu di sini kan menjaga gua. Lu menjaga bisnis gua. Semenjak lu taruh duit tempat gua, lu investasi di tempat gua, lu menjaga bisnis lu, anjing. Gue kenal lu dan gue kenal bokap lu. Now you wanna choose this guy? You crazy? Eh, lu kenapa jadi berani gini sih sama gua? Hah? Pras, lu teman gua atau bukan? Sorry, gimana? Lu teman gua atau bukan? Iya. Yeah. Oke, okay. Lu teman gua. Lu bilang sama dia. Lu bilang sama dia. Lu teman gua. Lu enggak usah ngeliat gua, cek. Seneng deh bisa makan berdua. Jadi kayak orang normal. Wah, jadi ngerasa gak normal nih sama ini. Ih, kerjaan aku kalian gak normal. Ngayo lo. Barusan aku gak normal, sekarang aku kerjaan juga gak normal. Ngayo. Ih, udah jujur aja lo sama gue, apa-apaan sih? Gigit nih. Lagi gue udah godain aku terlalu ngeliatin. Kalau masalah joget nih ya, ngedance. Itu tuh cita-cita aku banget dari kecil. Aku tuh udah pengen banget jadi penari latar buat diva-diva internasional. Atau minimalnya diva nasional. Tapi gitu, pas aku ikut audisi nih, yang lolosnya nyogok-nyogok juga, yang bohong-bohong juga. Nonsense buat aku. Jakarta itu keras, Pras. Kau pernah dengar kan kata-kata teman makan teman? Itu nyata di Jakarta. Malah nih ya, banyak orang yang ngorbanin persahabatannya demi kepentingannya sendiri. Gila gak? Gila kan? Nggak, jangan ngomongin aku. Ini sekarang ini kalau jadi series keren sih. Mau banget gue. Ayo dong, Mas. Bener ya? Tapi ada syaratnya. Apa aja lo sebutin deh. Begini. Si pejabat yang lo interview tuh ngundang lo makan malam. Tuh mau ngapain lagi sih ketemu gue? Aduh, gue malas banget, gue udah ngintilin dia semingguan penuh, Mas. Ini terbit atau enggak terbit? Lo jadi signifikan atau lo nggak jadi signifikan? Mama, anak mama. Kredit motor, sok tahu banget sih. Motor butut itu masih ada kreditan. Mendingan gue punya motor, lo nggak punya. Eh, Mas. Halo, Pras. Gue cuma mau ngingetin. Nanti kalau lo ketemu pejabat, pakai baju yang rapi ya. Rapi itu jas. Lo tahu gue nggak punya jas. Tapi harus keluar duit lagi dong buat Mas. Ganteng. Pas. Emangnya mau kencan sama siapa sih, Pras? Ada deh, kece pokoknya. Kece, orang suara laki gitu kok. Ketahuan deh. Wah, laki kenapa gak sama aku aja sih? Sekarang kita jadi sahabat nih, yo. Gak, berarti kita nih, kamu sama aku harus ngejaga kepercayaannya Yoga. Bisa gak? Pras, lu teman gue tuh bukan? Teman gua, lu bilang sama dia, lu bilang sama dia, lu teman gua. Kapan lu ada hari libur, hari mamasan itu, lu nggak pengen netralisir semuanya gitu dengan ketemu nyokap. Yeah.
kerjaan kita loh. Woi, ngapain lo? Flash disk gue mana, Mas? Flash disk? Flash disk gue lo taruh di mana sih? Jakarta Undercover. Iya. Yeah. Berdiri lo, berdiri. Ini tempat gue, berdiri. Sorry. Eh, Pras. Mau buat apa? Tuh tulisan udah bagus, gak perlu diapa-apain lagi. Bukan diapa-apain. Gue gak pengen Jakarta Undercover terbit. What? Lo ngomong apa barusan? Hah? Lo kayak anak magang lo ya? Yang gak tahu sistem kerja di kantor ini? Emang ini kantor bapak moyang lo apa? Eh, gue inget deh. Waktu lo nih, pertama kali kesini nih. Nih, di tempat ini nih, tempat ini nih. Lo bilang sama gue, tolong dong kasih kesempatan buat gue. Lo sama aja tuh, kayak putra-putra daerah yang lain tuh gak? Yang datang ke Jakarta punya idealisme, punya semangat, pengen ini, pengen ini, pengen sukses, punya banyak uang, jadi pemret, jadi berkuasa apapun itu bentuknya. Tapi habis itu lo masuk golongan orang lupa. Lo lagi ngomongin siapa sih, Mas? Pras. Mas, gue kalau mau cerita panjang banget. Intinya gue minta tolong sama lo. Jangan terbitin Jakarta Undercover. Tolong. Wow, wow, seorang Pras minta tolong. Lo lupa lo, biasanya gue yang minta tolong sama lo. Hmm? Eh Pras, tolong dong, tulisannya yang bagus. Pras, tolong dong, nih udah deadline. Eh Pras, tolong dong lo, pakai baju yang rapi kalau mau interview pejabat. Gue bingung sama lo, tau gak? Lo yang minta gue, maksa-maksa gue untuk nulisan Jakarta Undercover bisa diterbitin, tau gak? Sekarang lo minta tarik! Eh, denger. Gue bos lo di sini. Eh, liat gue lo. Lebih dari itu, Pras. Gue yang bikin lo jadi wartawan. Lo gak tahu kan? Gue berkorban, Pras. Gue ngadepin bos-bos itu tuh. Untuk bikin mereka percaya, sabar, mau nerima tulisan undercover lo. Dan sekarang lo minta tarik, padahal udah mau diterbitin. What? Siapa yang tanggung jawab? Gua, Pras. Gua, pemret. Kalau gua dipecat, anak-anak gua makan apa, Pras? Dan lo sekarang masuk ruangan gua kayak maling. Lo keblinger. Prostitusi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ini lagi, narkoba terselubung. Sebenarnya kerja papa tuh di kantor apa sih, Pak? Transportasinya gimana? Kalau misalkan transportasi memang ada beberapa wali murid yang belum bayar, tapi kalau memang Mama San mau cover boleh, bisa. Bagaimana? Kamu belum bayar? Oh, terima kasih. Caca, ayo. Bayar, ayo. Iya, iya, terima kasih. Jadi ibu nanti itu kita kumpul di sini jam 8 pagi. Saya sempat jadi satpam, jadi aktor. Sekarang apa?
di Jakarta itu harus bisa jadi apa aja biar bisa bertahan hidup. Makanya kalau bangun pagi biar bisa nyari makan, bangun siang. La 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 la, biasa banget deh kalau berantakan sih. Mentang-mentang sekarang ada teman rumah tangganya ya. Stok majalah yang baru mana? Gak ada, Mas. Hah? Gak ada. Datangnya jam berapa? Jam 7 pagi. Sisanya? Cuma itu aja, Mas. Habis, Mas. Di gudang gak ada? Semua. Gak ada. Lo kenal siapa Ricky? Bokapnya Ricky. Tangan kanan bokapnya gua. Sebelum bokapnya Ricky meninggal, menyusul bokap gua di surga. Dia berpesan sama Ricky. Jagain Yoga. Jadi dia akan ngelakuin apapun untuk gua. Termasuk dia melindungi gua. Pras! Lu kira gua punya temen? Gak ada. Gua gak punya temen, Pras. Kelihatannya gua hahaha sama orang lain. Gak, gua gak ada temen. Sampai suatu saat ada temen gua nolongin gua ketika gua lagi berdarah-darah. Lu orangnya. Lu temen gua, Pras. Lu sahabat gua, Pras. Tapi lu tahu kenapa? Gua itu gak punya temen, kenapa? Dalam kehidupan gua, seluruh kehidupan gua, setiap harinya, selalu ada yang namanya pengkhianat. Adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakuin sama teman baru gua yang sangat gua percaya. Hei! Sial,
Jakarta semuanya penuh dengan pengkhianat. Bangsat semuanya. Tapi ini orang udah kena ganjarannya. Sudah. Udah kena semuanya. Dan lo. Lo teman gua, Pras. Dan gua makasih. Lo udah sangat percaya dengan gua. Ya. Lo sahabat gua. Thank you, Pras. Halo, putra daerah yang signifikan. Mas, keren. Wing. Awing. Aku jahat, Pras. Aku jahat. Kamu tahu gak? Perbuatan kamu itu udah nyakitin banyak orang. Teman-teman kamu. Aku. Kita tuh udah lebih dari deket loh, Pras. Lebih dari deket. Kamu tuh spesial buat aku. Kamu hianatin aku, Pras. Aku sakit, Pras. Sakit, Pras. Untuk sementara, bisnis Mama tutup. Semua klien kita takut. Dan ini klien terakhir kita. Beliau tidak takut. Laura. Ganteng. Ya. Nama asli aku Fajar.
Ya. Mas, silakan duduk, Mas. Do anything now. Hello? Hello? Laura? Laura? Anjing! Yoga! Ini masalah pribadi gua. Lo mau di sini? Atau lo buktiin lo temen gue? Pemerintah ingin membangun kereta cepat. Itu bagus. Bagus. Tapi sebaiknya pemerintah itu bikin juga jalan kereta api buat daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi ada yang namanya pemerataan. Gimana menurutmu, anak muda? Mana bos lo? Ha? Mana dia? Mana bos lo? Enggak. Mas, lo ngapain sih? Silva. What the fuck? Mas. Oh, ini bosnya anjing. Lo ngapain? Lo ngapain gak? Ada urusan sama kakak. Lo tau gak dia siapa? Gue gak tau. Gue gak peduli dia siapa. Anjing. Laura mana? Kalian itu perempuan pelacur murahan kayak begitu aja diributin. Cundang kalian. Siapa pelacur murahan? Ras, kamu itu sebaiknya lebih cerdas daripada sekarang ini. Itu pelacur murahan itu. Apa jangan-jangan kau ada main sama pelacur murahan itu waktu kau tulis Jakarta Undercover, ya? Saya itu ngundang kau kemari sebenarnya mau berterima kasih, Mas. Berterima kasih kau sudah membuat artikel penceritaan bagus buat aku. Aku juga mau berterima kasih tentang artikel Jakarta Undercover-mu itu. Jadi aku bisa mengenal kemurahan itu. Aku bisa merasakan kenikmatan dunia, Mas. Ya ampun! Kulis artikel!
buat orang-orang kayak lo, anjing! Setiap hari gue pilih kata-kata yang paling bagus buat lo, Pak! Setiap hari! Perempuan yang udah pelajar tuh perempuan, gue ngerti gak? Iya. Pras! Sejak awal, gue sudah curiga. And you, this is for not trusting me. Fuck you. That's right. Kamu lagi opo, Le? Ibu kangen. Kamu udah lama gak pulang. Kamu baik-baik aja tuh di Jakarta. Pulang ya, Le. Kamu apain dia? Dia mau apain? Bohong. Selama ini aku hidup di dunia yang aku terpaksa ngejalaninnya. Tapi cuma sama dia, aku bisa jadi diri aku sendiri. Dari dulu sampai sekarang, selalu ada pengkhianat. Dia salah satunya. Kamu gak usah sosokan ngomong pengkhianat. Emangnya kamu ini apa? Bukan pengkhianat. Istri kamu? Sok-sokan mau nikahin aku. Terus kamu mau ceraiin istri kamu? Gak kan? Maksud kamu apa sih? Maksud aku apa? Dia satu-satunya dunia aku yang nyata. Nyata? Nyata. Kamu tahu nyata itu apa? Uang 1 miliar yang aku kasih ke Mamasan, itu nyata semuanya. Kamu mau tahu nyata itu apa? Hah? Walaupun sekarang kamu jadi supermodel pun, kamu gak bisa biayai mama kamu rumah sakit, gak bisa. Dan juga kamu gak bisa nyelamatin papa kamu di penjara, kamu gak bisa. Dan kamu tahu nyata itu apa? Pras seorang wartawan, itu nyata semuanya. Dia menulis artikel tentang dunia kita. Itu nyata semuanya. Tapi kalau emang dari awal Pras itu tahu, kamu apa? Aku apa? Sebut. Apakah dia akan ngawinin kamu kalau emang dari awal dia itu tahu lo itu seorang sebut pelacur anjing? Laura,
Ini lumayan banget untuk di situasi yang seperti sekarang ini. Kali-kali aku hubungin kamu. Mulai dari gak diangkat. Sampai pada akhirnya aku yakin kalau kamu ganti nomor. Mulai nungguin kamu di supermarket sama orang gila. Pada akhirnya aku bingung sekarang siapa yang gila. Penting itu. Aku buat kamu. Ibu kamu? Aku belum mengira sejauh itu. Kamu tahu nggak? Waktu itu ada yang pernah bilang aku nggak jelek. Stop, Ra! Udah, Pras. Udah, gak usah munafik. Watch me. You call me, alright? I'm here! Lihat gue! Ini bukan yang aku mau. Lihat gue! Ini bukan. Thank you.
saat ini yang aku mau, Ra. Lu sama aja, Pras, sama yang lain. Iya, sama. Maaf. Tapi ini satu-satunya cara buat ketemu kamu, ngerti nggak?